Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian. Tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap Allah selalu di sisimu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Insya Allah, insya every time you commit one more mistake, you feel you can't prevent them, that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind, and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 ada jalan. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Oh ya Allah, tuntun langkahku di jalanmu, hai Engkaulah pelitaku, tuntun aku di jalanmu selamanya. Inshallah, 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 that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the prophet taught us, and with one
voice, let's all sing, sing, sing. Baratama, murakuma, wabaratya, aleikuma, wakama, bainakuma, baratama, murakuma, wabaratya, aleikuma, wakama, bainakuma, from now you'll share all your joys through hardships, support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will bring your life with happiness and blessings, and grant you kids to make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Baratama, murakuma, wabaratya, aleikuma, wakama, bainakuma, bilvai. Baratama, murakuma, wabaratya, aleikuma, wakama, bainakuma, bilvai. Damainya kurang.
rasakan Ramadan bulan Al-Quran mendidik jiwaku menguburkan iman harapkan terus bersamamu selamanya Ramadan 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 di hati Ramadan Ramadan mohon usah berhenti. Sememangnya kau menantikan hadirmu hidupkan suram di jiwaku yang ku berjanji akan ku teruskan semangatku itu sepanjang hidupku oh Ramadan. Yes, I'm falling for you.
bersyukur kau di sini kasih kalbu ku mengiringi dan padamu ingin ku sampaikan kau cahaya hati dulu ku palingkan diri dari cinta hingga kau hadir rubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu sepanjang hidup bersamamu kesetiaanku terus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakin di hatiku. Kau anugerah sang maha baik. Semoga Allah berkahi kita. Kekasih membuat jiwaku berdoa karena aku berikan kekuatanku di sisimu. Kau hanya sempurnakan hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu sepanjang hidup bersamamu sejarahku terus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu, ini tak selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku bersamamu. Ku sadari inilah cinta, tiada ragu dengarkanlah. Hidup cintaku yang kembali. Sepanjang hidup bersamamu sejarahku terus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu ini tak selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Masih banyak orang yang malas hidup sehat. Kata mereka, hidup sehat itu mahal dan gak enak. Padahal, hidup yang gak sehat bisa bikin banyak masalah di hidup kita. Badan sakit, kerja gak produktif, gak bisa jalan sama yang tersayang, belum lagi biaya berobat bikin kantong jebol. Jangan khawatir, sekarang hidup sehat jadi menyenangkan dan mudah dengan Lemonilo. Lemonilo menciptakan beragam produk sehat, enak, dan terjangkau untuk segala kebutuhan. Lemonilo siap menemani segala aktivitasmu, di sekolah, kantor, rumah, di mana saja, kapan saja. Produk Lemonilo bisa didapatkan di supermarket terdekat atau situs dan aplikasi Lemonilo. Lemonilo punya misi agar hidup sehat dapat diakses oleh siapa saja. Kami percaya hidup sehat adalah kunci kebahagiaan. Bersama Lemonilo, kita sehat, kita hebat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Lini Muda. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di Lini Muda Ramadan Fest 2021, Remembering, Reflecting, Recharging, and Reconnecting. Gimana puasanya hari ini? Semoga lancar dan berkah ya. Perkenalkan, saya Tita yang akan memandu jalannya sesi kelas upskill investasi reksadana syariah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat Lini Muda yang telah meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar pada hari ini. Nah, kalau kata peribahasa kan, kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Kita kenalan dulu kali sama Lini Muda. Apa sih Lini Muda itu? Lini Muda merupakan komunitas yang memiliki visi sebagai ekosistem yang mendukung anak muda Indonesia untuk terus berkembang menjadi versi terbaik dari dirinya. Nah, biar kalian nggak ketinggalan event-event menarik dari Lini Muda dan pastinya bermanfaat, jangan lupa di-follow sosial media dari Lini Muda ya. Ada Instagram, Facebook, Twitter, kemudian juga website. Sebelum kita memulai acara kali ini, saya akan membacakan beberapa peraturan dalam kelas upskill. Yang pertama, pastikan koneksi internet stabil dan berada di ruangan yang kondusif. Yang kedua, cek audio atau speaker, pastikan suara terdengar dengan baik. Yang ketiga, peserta wajib mute microphone, kecuali diperbolehkan bicara oleh moderator. Yang keempat, gunakan earphone untuk suara yang lebih jelas. Yang kelima, apabila peserta memiliki pertanyaan ketika pembicara menyampaikan materi, silakan untuk ditanyakan lewat chat box ya. Jangan lupa untuk persiapkan alat tulis untuk mencatat ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini. Sahabat Lini Muda bisa mendapatkan produk makanan sehat dan alami dengan mengkonsumsi produk Lemonilo. Dapatkan potongan harga khusus dari Lemonilo dengan mendaftar di Lini Muda Ramadan Fest. Lini Muda masih punya banyak sesi acara lain nih, jadi buruan daftar ya. Sahabat Lini Muda, sekarang wakaf tidak hanya terbatas di tanah saja, melainkan bisa wakaf melalui uang dengan nominal berapapun. Melalui wakaf Salman, wakaf kalian akan disalurkan ke program wakaf kesehatan, wakaf masjid, wakaf pendidikan, dan wakaf umum. Nah, buat teman-teman yang mau sedekah, bisa langsung ke rekening atau OVO dan GoPay yang ada di rekening yang ada di PPT ini ya. Nah, kita sekarang udah kedatangan narasumber yang bakal sharing tentang investasi reksadana syariah. Sebelumnya, saya akan membacakan profil singkat dari Kak Raymond dulu ya. Kak Raymond adalah seorang practical investor yang memulai perjalanan investasinya sejak 6 tahun yang lalu. Wow, udah cukup lama ya. Nah, Kak Raymond ini punya pengetahuan yang mendalam dan luas mengenai investasi dan pasar modal. Kak Raymond juga terlibat dalam membangun kesadaran akan pentingnya literasi keuangan dan investasi di Indonesia. Langsung aja kita sapa kali ya. Selamat sore, Kak Raymond. Hai hai, selamat sore Tita. Ya, gimana kabarnya Kak? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu selama bulan Ramadan ini kesibukannya apa aja ya Kak? Kesibukannya, kita kebetulan masih work from home aja sih, kebetulan sejak pandemi tahun lalu. Jadi paling kesibukannya sih sama aja, kita tetap bantu untuk edukasi teman-teman ya, untuk investasi. Yeah. Wah, menarik banget sih Kak. Kayaknya peserta-peserta juga udah gak sabar banget nih buat dengerin ilmu dari Kak Raymond. Sebenarnya kenapa sih Lini Muda itu mengambil topik investasi reksadana syariah? Karena Indonesia saat ini kan sedang gencar ya dalam memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan. Salah satunya adalah dengan reksadana syariah yang saat ini juga banyak digemari oleh masyarakat, serta dijadikan rujukan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Baik, kalau kayak gitu langsung aja Kak Raymond Irianto dipersilakan untuk mengisi sesi acara hari ini. Oke, Tita, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semuanya, sahabat Lini Muda. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam kelas upskill hari ini. Perkenalkan, saya Raymond dari Bibit sebagai financial mentor. Nah, di sini terima kasih sebelumnya kesempatannya untuk kami boleh coba sharing ya mengenai investasi reksadana syariah. Semoga teman-teman yang masih puasa hari ini tetap semangat ya, tetap sama-sama belajar.
Oke, aku share screen dulu ya. Slide-ku sudah muncul ya? Sudah munculkah, Dita? Sudah, Kak. Oke. Oke, teman-teman, kita mulai belajarnya ya. Jadi di sini kita akan coba paparkan ya mengenai investasi reksadana syariah. Tapi sebelumnya akan ada beberapa outline dulu yang akan kita bahas. Gitu. Nah, ini adalah outline yang akan kita bahas di sore hari ini. Pertama kita akan kenalan dulu sama reksadana. Apa sih reksadana itu? Ya, terus baru kita akan bandingin bedanya yang konvensional sama yang syariah itu apa. Gitu. Nanti kita ketika kita mau mulai investasi, ada step-nya nih. Jadi kita akan coba menentukan profil risiko. Habis itu kita akan coba kasih gambaran juga kalau investasi dengan robo-advisor itu seperti apa. Karena balik lagi, Bibit ini kan terkenal dengan robo-advisor-nya. Gitu. Terus ada strategi investasi reksadana juga. Nah ini teman-teman, kalau nyimak dari awal sampai akhir, harusnya teman-teman udah tahu, dapat mindset dan gambaran reksadana itu apa sih. Terus yang syariah itu bedanya gimana. Dan nanti teman-teman udah bisa mulai invest dengan percaya diri pasti. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja dengan apa itu reksadana ya. Mungkin teman-teman di sini udah banyak nih yang tahu reksadana, saham, terus berbagai instrumen instrumen investasi seperti obligasi, emas gitu ya. Tapi di sini kita akan fokus dulu ke reksadana. Sebenarnya kalau ditanya kenapa, reksadana ini salah satu instrumen investasi yang paling mudah sebenarnya. Ya, jadi nanti akan dijelasin keunggulannya, kemudahannya apa aja. Jadi harapannya teman-teman bisa lebih mengenal dana dan bisa mulai investasi. Oke, teman-teman, berdasarkan POJK gitu ya, reksadana ini diatur dalam POJK nomor 23 tahun 2016 gitu ya. Nah, reksadana secara pengertian, apa sih sebenarnya reksadana itu adalah paket investasi yang dikelola secara profesional oleh manajer investasi. Gitu ya. Jadi, kita beli paket, nanti yang mengelolanya orang lain, yang disebut manajer investasi. Nah, dana masyarakat nanti yang dikumpulin, gitu ya, dikumpulin secara kolektif, ini akan diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan, ada di obligasi dan juga saham. Gitu ya. Instrumen keuangannya akan apa gitu ya, deposito kah, obligasi kah, itu nanti disesuaikan dengan jenis reksadananya. Jadi kesimpulannya satu produk reksadana itu bisa terdiri dari berbagai macam aset tergantung dari jenisnya. Nah, secara garis besar gitu ya, kalau kita investasi di reksadana, alurnya akan seperti ini. Jadi teman-teman disebut investor ya, itu nanti punya uang gitu ya, dibelikan produk reksadana, nanti akan dikelola oleh yang namanya manajer investasi untuk dibina asasi. Balik lagi yang tadi, ada deposito, obligasi, dan juga saham. Nah, teman-teman, ini sebagai gambaran, kita punya data, ini sumbernya dari KSE ya. Jadi KSE ini adalah pihak yang mencatat mengenai jumlah investor, terus intinya pencatatan semuanya ada di KSE. Kalau kita lihat jumlah investor reksadana secara keseluruhan itu selalu meningkat nih dari tahun ke tahun, dari 2018, 2019, 2020, bahkan sampai Februari 2021. Kenaikannya konstan di 78% ya selama 2 tahun terakhir, dan bahkan 2020 baru 2 bulan gitu ya, habis akhir 2020 ke 2021 Februari, itu naiknya udah 20,50%. Jadi kalau secara total sampai saat Februari kemarin, ada 3,8 juta orang yang sudah investasi di reksadana. Jumlah tadi sebenarnya masih kecil banget sih teman-teman dibandingin sama jumlah penduduk Indonesia ya yang ada 270 juta. Jadi kalau dibagi cuman sekitar 1-2% aja. Gitu. Nah, sebenarnya keunggulan dari reksadana itu apa sih? Di sini saya coba bagi 6. Gitu ya. Yang pertama adalah liquid. Kalau teman-teman investasi di reksadana, teman-teman tuh bebas mau beli, mau jual kapan aja tuh bebas. Gitu. Jadi bisa dicairkan kapan saja. Ada diversifikasi otomatis. Nah, bedanya kan kalau teman-teman beli emas gitu ya, teman-teman cuma punya emas aja. Tapi kalau teman-teman beli reksadana, teman-teman beli satu produk itu tuh isinya udah paket, jadi udah ada isi aset berbagai macam. Terus dikelola oleh profesional. Nah ini cocok buat pemula nih. Kalau pemula kan biasanya bingung mau investasinya di mana. Terus orang yang nggak punya waktu itu juga cocok. Kenapa? Karena yang ngelola adalah profesional yang udah tahu pasar modal itu seperti apa, apa yang harus dibeli, mereka udah paham. Jadi kita tinggal milih produk yang dikeluarkan dari manajer investasi tersebut.
Nah, ini yang nggak kalah menarik, teman-teman. Reksadana sendiri bukan objek pajak ya. Jadi kalau teman-teman misalnya investasi deposito gitu ya. Deposito itu ya kita kalau kita ngomong yang konvensional misalnya 4 ataupun 3% itu belum dipotong pajak, teman-teman. Tapi kalau di reksadana teman-teman misalnya dapat 5% itu sudah tanpa potongan pajak. Jadi keuntungannya bisa lebih besar. Nah, minimum pembeliannya juga rendah. Kalau kita boleh bilang, reksadana itu bisa dibeli mulai dari 10 ribu. Ya, 10 ribu rupiah udah bisa mulai investasi. Nah, di sini cocok untuk berbagai profil risiko dan jangka waktu. Nah, ini nanti aku jelaskan lebih banyaknya di belakang. Jadi, kalau kita pakai reksadana ini untuk investasi, itu bisa disesuaikan dengan profil risiko apapun dan jangka waktunya berapapun. Misalnya setahun, dua tahun itu ada jenis-jenis reksadana yang bisa kita gunakan. Nah, tadi udah keunggulannya. Sekarang kemudahannya apa sih investasi di reksadana? Oke, dua yang pertama adalah kita nggak perlu analisis investasi sendiri. Jadi kita nggak perlu tuh pusing-pusing buka laporan keuangan, baca-baca gitu ya. Terus tidak perlu skill investasi tinggi. Kita nggak perlu dituntut skill yang harus cuman orang-orang tertentu aja nih yang punya gitu ya. Tapi kita sebenarnya pemula pun bisa mulai, yaitu buat di reksadana. Keuntungannya lebih tinggi dari deposito, ya. Deposito, obligasi, itu masih di bawah reksadana, kalau boleh dibilang, keuntungannya. Terus bisa dimulai dari yang risikonya paling rendah. Nah, jadi jenis reksadana itu ada berbagai macam, tapi yang paling rendah itu risikonya adalah reksadana pasar uang. Nah, ini teman-teman bisa coba risikonya paling rendah, jadi cocok banget buat pemula ataupun orang yang baru mulai investasi. Terus tidak butuh biaya besar untuk memulai. Sekali lagi ya, mulai dari 10.000 atau 100.000 aja itu udah bisa investasi di sini. Nah, pasti penasaran dong, jenis reksadana itu apa aja sih? Secara umum itu ada 4. Ya, kita coba lihat. Yang pertama adalah reksadana pasar uang, ya, reksadana obligasi, ya, obligasi ini disebut juga reksadana pendapatan tetap, terus ada reksadana saham dan reksadana campuran. Tentunya yang membedakan sebenarnya dari namanya harus sudah kelihatan, teman-teman. Jadi bayangannya gini. Reksadana pasar uang, kita anggap pasar uang ini deposito deh. Jadi kalau teman-teman beli reksadana pasar uang, teman-teman tuh dananya nanti akan dibelikan deposito. Gitu gampangnya. Kalau saham ya nanti dibelikan saham, obligasi dibelikan obligasi. Gitu. Terus kalau campuran, ini campuran nih teman-teman. Semuanya dicampur, bisa deposito, obligasi, dan juga saham. Nah, kalau teman-teman lihat, ini aku kasih gambaran grafiknya ya. Jadi reksadana pasar uang, tadi kan dibilang risikonya rendah. Gitu. Kenapa? Karena memang ditaruhnya di deposito. Kalau kita investasi deposito itu kan kita ke bank misalnya ya, kita investasi 1 juta gitu misalnya. Itu kan udah ketahuan bunganya setiap tahun tuh berapa. Nah, karena udah ketahuan itulah jadinya grafiknya kalau di reksadana pasar uang tuh naik terus. Gitu. Ini cocok buat teman-teman yang masih takut-takut gitu ya, bisa mulai dari sini karena resikonya rendah dan return-nya juga di atas deposito dan obligasi seperti yang tadi udah dibilang. Masuk ke reksadana obligasi gitu ya, atau pendapatan tetap. Nah, di sini karena asetnya adalah obligasi, itu udah mulai ada naik turunnya nih. Gitu. Itu udah ada pengaruh dari harga. Kalau tadi di deposito nggak ada pengaruh harga. Ini contoh salah satu produk yang ada di Bibit juga, Manulife Obligasi Negara Indonesia. Gitu. Kalau judulnya kayak gini, itu dibelikannya obligasi, yaitu obligasi pemerintah Republik Indonesia. Gimana dengan reksadana saham? Nah, reksadana saham, lihat sendiri ya grafiknya, itu naik turun banget nih. Resikonya cukup tinggi. Jadi teman-teman, sebenarnya nggak harus langsung masuk ke sini, bisa bertahap aja. Nanti kalau udah makin mengenal, makin menguasai, teman-teman baru deh bisa naik ke reksadana saham ataupun reksadana lainnya. Kalau campuran gimana? Karena dicampur ada sahamnya juga, ya udah pasti dia akan naik turun ya. Kayak gini. Ini pergerakan setahun terakhir, ngomong-ngomong. Nah, Mas, kalau saya investasi reksadana, gimana sih saya dapat keuntungannya? Nah, keuntungan reksadana itu diberikan melalui capital gain atau kenaikan harga unit. Ya, kalau reksadana itu disebutnya harga unit, bukan harga saham, bukan harga obligasi, tapi harga unit. Karena yang kita beli adalah unitnya. Gitu. Jadi, kenaikan dari harga unit tersebutlah yang memberikan keuntungan bagi kita nanti di masa depan. Nah, di sini dikasih contoh deh yang mudah. Misalnya kita beli di harga 1.000 nih harga unitnya ya. Satu produk tuh 1.000. Kalau kita jual di harga 1.200, nah nanti kita akan dapat keuntungan yaitu sebesar 20%. Nah, kayak gitu contohnya. Nah,
Ini tadi kita udah ngomong alurnya ya, secara garis besar investor, manajer investasi, terus langsung ke belikan aset. Tapi sebenarnya kalau kita mau beli, itu nggak sesingkat itu. Kalau kita beli nih produk reksadana, sebenarnya ada, nah kurang lebih ada 3 tahapan ini ya. Jadi belinya itu lewat mana? Belinya ke Apert. Apert ini adalah agen penjual efek reksadana. Jadi agen, ada agen penjualnya. Gitu ya, kita beli ke situ, terus dari situ nanti diteruskan ke manajer investasi untuk diverifikasi dulu pembeliannya. Setelah itu baru akan disampaikan ke bank kustodian. Nah, dananya teman-teman yang diinvestasikan itu akan dilemparnya ke bank kustodian. Gitu ya. Jadi Apert itu hanya perantara, manajer investasi adalah yang mengelola uangnya, tapi uangnya ditaruh di bank kustodian. Gitu. Oke, nah kita lebih dalam yuk soal Apert, agen penjual efek reksadana. Sebenarnya Apert itu apa sih? Institusi atau perusahaan yang telah terdaftar untuk melakukan penjualan dan pemasaran reksadana. Jadi, kurang lebih ini bisa berupa perusahaan-perusahaan mungkin seperti sekarang ini lagi zamannya financial technology ya. Jadi startup financial technology termasuk Bibit juga itu jadi agen penjual efek reksadana. Gitu. Nah, untuk menjadi Apert sendiri itu harus mendapatkan izin dari OJK. Ya, jadi nggak bisa sembarangan misalnya ke manajer investasi, sini-sini kita jualin deh produknya, itu nggak bisa. Tapi harus urus izin dulu ke OJK, dapat izinnya itu baru boleh bikin kontrak sama manajer investasi dan menjadi agen perantara penjualan. Gitu ya. Seperti yang disebut tadi, Bibit terdaftar sebagai salah satu agen penjual efek reksadana yang mendapat izin resmi dari OJK. Jadi teman-teman, buat yang udah pakai mungkin udah tahu, mungkin yang belum tahu ataupun belum investasi, itu bisa ini ya, bisa mungkin bisa lihat nanti kalau Bibit itu ternyata memang sudah secara legalitas itu sebagai efek reksadana. Nah, di sini kita ambil dari website-nya OJK ya, reksadana.ojk.go.id. Jadi kita terdaftar sejak 2017 untuk izin agen penjual efek reksadana. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, kalau teman-teman investasi di Bibit, sebenarnya dari sisi keamanannya gimana sih? Balik lagi ya, uang kamu tidak disimpan oleh Bibit. Ya, tadi kan dikasih tahu juga alur pembeliannya itu gimana. Jadi ditaruhnya di bank kustodian. Ya, jadi Bibit itu hanya perantara aja. Yaitu nanti uang akan ditaruh di bank kustodian, dikelola sama manajer investasi. Bank kustodian ini rata-rata sih bank umum. Contohnya ada BCA, Mandiri, Standard Chartered, dan juga lain-lain ya. Total kurang lebih ada 18 bank kustodian di Indonesia. Nah, terus pencairan gimana? Itu hanya bisa atas nama teman-teman aja. Jadi teman-teman nanti daftarin buku tabungan, gitu ya, nomor rekening, itu nanti kalau misalnya mau diganti harus namanya sama kayak KTP. Gitu, jadi keamanannya terjamin deh. Sedikit ya teman-teman, ini keunggulan kalau teman-teman belinya lewat agen penjual efek reksadana Bibit, gitu ya. Bibit di aplikasi Bibit sendiri kan menggunakan GIA untuk penjualannya, jadi portalnya full online. Mulai dari 10.000 aja teman-teman, itu udah bisa. Ada reksadana yang minimal pembeliannya 10.000, terus gratis biaya beli dan jual. Nah ini sebenarnya jadi keunggulan juga, karena di agen-agen lain sebenarnya dikenakan biaya jual dan beli. Tapi kalau di Bibit itu kita free-kan komisinya, gitu ya. Jadi kita nggak dapat komisi apa-apa. Jadi udah ada udah gratis aja untuk beli sama jual untuk teman-teman. Terus metode pembayaran yang mudah. Nah ini metode pembayaran kita itu udah kekinian banget. Kita pakai GoPay sama link aja dan virtual account. Ya, teman-teman mau transfer manual juga bisa. Ya, tapi yang lagi paling banyak sebenarnya GoPay dan link aja tuh lagi ramai banget. Bebas pajak, tadi udah dijelasin juga, bisa dicairkan kapan saja ya. Terus layanan support terbaik. Nah, teman-teman, jadi kalau lihat di layar handphonenya tuh ya, itu kan di tab keempat ada support. Ya, kalau nggak salah itu tulisannya support ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya bingung udah pakai aplikasinya, teman-teman langsung ke tab itu aja. Itu bisa langsung chatting online sama rekan kita di bagian customer support. Nah, teman-teman, selain itu saya juga mau informasikan ada cut off time reksadana gitu ya. Jadi reksadana itu beda sama saham. Kalau teman-teman beli reksadana gitu ya, beli saat marketnya buka misalnya di jam 10. Teman-teman lihat harganya 1.000. Teman-teman ketika beli, ya udah teman-teman dapat harganya 1.000. Tapi itu nggak berlaku di reksadana. Nah, kalau di reksadana, teman-teman misalnya beli di bawah jam 1 siang nih, tapi diprosesnya berdasarkan harga penutupan di hari yang sama. Jadi contohnya hari Senin, gitu ya, di jam 10 teman-teman beli, teman-teman akan diproses ordernya di jam 1. Tapi harga unitnya
misalnya teman-teman udah lihat di jam 10 itu Rp1.000 nih per unitnya. Bisa jadi ketika nanti penutupan, penutupan market itu sekitar jam 5 sore, teman-teman. Jadi jam 5 sore itu baru akan ketahuan teman-teman tuh dapat harga unitnya berapa. Apakah 1.000 juga, apakah bisa jadi 1.030, 1.020 mungkin, atau mungkin juga bisa dapat 980. Gitu. Kenapa sih kayak gitu, Mas? Karena memang reksadana ini dia tuh harus dihitung dulu. Gitu ya. Jadi dia harus nungguin market tutup dulu, aset yang ada di dalam reksadana ini dihitung dulu gitu ya, dibagi dengan jumlah unit yang ada, itu baru dapat ininya, apa harga unitnya. Ya, sedangkan kalau teman-teman lihat oh pas beli 1.000 itu adalah harga unit yang hari sebelumnya sebenarnya. Gitu. Bedanya kalau teman-teman beli di atas jam 1 siang, diprosesnya itu berdasarkan harga penutupan di hari berikutnya. Jadi teman-teman misalnya beli di jam 3 sore, ya di hari Senin. Teman-teman bakal dapat harga penutupan hari apa? Harga penutupan ada di hari Senin sebenarnya tuh. Misalnya teman-teman lihat di jam 3 itu 1.000. Di hari Senin, di jam 5 penutupannya ternyata 1.020 gitu ya. Tapi teman-teman nggak dapat yang itu. Teman-teman dapat yang besoknya. Ya, jadi teman-teman keikutnya harga penutupan di hari Selasa. Misalnya Selasa tutupnya 1.010, ya udah teman-teman dapat yang itu. Nah, ini cukup penting karena banyak yang mulai investasi reksadana tapi kebingungan gitu ya. Kenapa sih kok dapatnya? Perasaan kemarin harganya segini, kok di portofolio dapatnya nggak segitu? Nah, kayak gitu. Ini juga informasi penting. Tadi kita udah bahas soal pembelian ya. Kalau pembelian itu kurang lebih 2-3 hari kerja, teman-teman udah bisa menerima unit reksadananya. Tapi kalau untuk penjualan, dari hari teman-teman jual, itu dia akan dikasih waktu maksimal 7 hari kerja dari tanggal transaksi teman-teman. Gitu ya. Jadi bisa aja cairnya 2-3 hari kerja, tapi maksimal adalah 7 hari kerja. Kenapa? Karena kita tahu di jenis reksadana itu ada salah satunya adalah reksadana saham. Nah, reksadana saham ini itu punya aset di dalamnya adalah saham. Ya. Jadi kalau teman-teman jual reksadananya, manajer investasinya juga harus jual dulu nih sahamnya. Nah, itu butuh waktu. Beda ya kalau deposito kan mungkin ya udah dicairin ya udah, tapi kalau saham kan butuh timing yang tepat nih. Jangan sampai dijual lagi sahamnya turun, teman-teman nanti malah ketika dapat harga itu malah rugi. Gitu. Oke, mudah-mudahan jelas soal apa itu reksadana ya. Udah ada gambaran, oh reksadana itu ternyata kita beli paket gitu ya, nanti dikelola sama manajer investasi. Sekarang kita coba lebih dalam, bedanya apa sih kalau yang konvensional nih, yang secara umum, sama reksadana syariah. Oke, reksadana syariah pada prinsipnya sebenarnya dari sisi instrumennya sama sih sama yang konvensional. Cuman ketika pengelolaannya itu nggak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Ya, jadi ada ketentuan-ketentuan khusus yang harus diikuti selama pengelolaan reksadana ini. Yaitu, jadi bedanya apa secara prinsip adalah nggak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Nah, kalau reksadana syariah berada di bawah pengawasan OJK dan Dewan Pengawas Syariah atau disebutnya DPS. Jadi, kalau teman-teman tahu ya, perbankan, terus asuransi, terus investasi saham misalnya, itu semuanya under OJK. Ya, hanya OJK saja, Otoritas Jasa Keuangan. Tapi kalau di reksadana syariah, itu ada, ataupun di instrumen syariah lain, ada Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi juga supaya tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Gitu. Nah, lebih lanjut gitu ya. Reksadana syariah ini udah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ya, DSN MUI. Jadi teman-teman enggak perlu khawatir sebenarnya. Udah ada fatwanya. Bahkan kalau teman-teman lihat ini cuplikan sedikit dari fatwanya itu di tahun 2001, teman-teman. Ya, jadi kalau kita baru tahu oh, reksadana syariah itu ternyata boleh ya. Itu udah telat 20 tahun nih kita di 2021. Gitu ya, ini pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Teman-teman kalau misalnya pengen tahu lebih detail, boleh nih nanti cari aja, search di Google juga ada. Itu bisa dibaca ketentuannya lengkap kok. Dari sisi akadnya nanti gimana, apa aja yang boleh dibeli. Tapi aku akan coba ringkas ya setelah slide ini, mungkin supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk mengerti. Secara karakteristik reksadana syariah itu gimana? Nah, pengelolaan dananya secara syariah. Gitu ya, jadi prinsip-prinsip Islam di dalamnya pasti udah disesuaikan ya. Jadi semuanya udah sesuai dengan aturan juga karena tadi kita udah bilang ada Dewan Pengawas Syariah. Hanya bisa di
investasikan di aset-aset syariah. Jadi ketika teman-teman beli produk reksadana syariah, si manajer investasinya, ya, unit khusus syariahnya itu cuma boleh beli aset-aset syariah, nggak boleh di luar itu. Ada proses cleansing juga, ini bakal saya jelasin di belakang lebih banyaknya. Ada dewan pengawas syariah ya tadi ya, akadnya juga secara syariah. Nah, teman-teman lihat data dikit yuk. Jadi kalau kita lihat perkembangan reksadana syariah, ini sumbernya dari Direktorat Pasar Modal Syariah ya, OJK yang keluarin. Coba teman-teman lihat dulu yang kotak di bawah, yang dari 136 gitu ya tahun 2016, sekarang udah 293 ya di Maret 2021. Ya seiring dengan tadi mungkin di awal udah dijelaskan juga sama tim Lini Muda ya, kalau ekonomi syariah nih, investasi syariah nih lagi booming nih, lagi tren. Sama di reksadana juga teman-teman. Di tahun 2016 cuma ada 136 nih, tapi sekarang udah ada 293. Hampir 2,5 kali lipat ya kenaikannya. Nah, itu ngomongin produknya. Terus sekarang kita ngomongin jumlah uangnya, total dana kelolaan disebutnya ya, yang NAB reksadana syariah itu, dari 15 triliun di tahun 2016 naik jadi 79 triliun. Nah, bayangin teman-teman, berapa banyak uang yang masuk ke reksadana syariah berarti kan ya. Di sini bisa disimpulin kalau permintaannya cukup tinggi. Ya, ibaratnya ngapain manajer investasi bikin produk reksadana syariah kalau misalnya nggak ada yang mau beli. Tapi semakin banyak dibuat, berarti kan tandanya banyak mau beli. Dan dibuktikan juga dengan uangnya tuh beneran masuk. Ya. Bahkan sampai hampir 80 triliun. Nah ini nggak tahu 5 tahun ke depan bisa sepesat apa. Ditambah jumlah investornya juga tadi kan meningkat banget. Gitu. Nah kebijakannya gimana sih kalau kita investasi reksadana syariah? Nah, yang pertama adalah instrumen pasar uang syariah. Gampangnya adalah deposito syariah gitu ya, kalau untuk yang instrumen pasar uang. Yang kedua adalah efek pasar modal syariah. Nah, efek yang disebut adalah kita bisa artikan obligasi dan juga saham ya. Kalau obligasi syariah disebutnya itu sukuk ya, itu juga udah berdasarkan prinsip syariah. Nah kalau sahamnya itu kan perusahaan ya, kalau saham ya itu harus masuk ke daftar efek syariah gitu. Jadi nanti si OJK juga nerbitin tuh saham mana aja sih yang boleh masuk ke daftar ini. Nah, kalau udah masuk daftar, itu boleh diinvestasikan oleh si manajer investasi. Gitu. Jadi screening-nya cukup ketat, teman-teman. Aturan lainnya yang sesuai prinsip syariah. Ya, jadi ketentuannya apa aja yang boleh dibeli itu juga ada di fatwa tadi. Gitu. Nah, daftar efek syariah ini apa sih? Adalah kumpulan efek syariah, ya, saham yang ditetapkan oleh OJK. Diperbaruinya 2 kali dalam 1 tahun. Jadi teman-teman misalnya setiap tahun tuh bakal muncul tuh 2 periode ya, mana aja yang masuk, misalnya di periode kedua ada yang keluar nggak gitu, karena ada ketentuannya buat masuk ke daftar ini gitu. Contohnya ya, ini kita ambil langsung dari salinan keputusan daftar efek syariah saham ya. Ini contohnya adalah sektor pertanian, itu ada kode sahamnya, terus ada nama perusahaannya gitu. Kalau udah ada di sini tandanya ini udah memenuhi ketentuan syariah nih dari si perusahaannya, ketentuan syariah di pasar modal, makanya boleh diinvestasikan oleh si manajer investasi. Pertambangan gitu ya. Nah, ini juga masuk nih. Gitu. Jadi lebih lengkapnya teman-teman juga bisa kok cari daftar efek syariah periode terbaru misalnya. Lebih lanjut kita lihat teman-teman, kalau ngomongin perusahaan yang masuk tadi ke daftar efek syariah juga meningkat terus nih teman-teman. Jadi dari 300 sekarang udah 450-an ya di periode 2020. Nah, jadi si manajer investasi punya banyak pilihan nih buat investasi di saham-saham yang lebih bervariasi gitu. Kalau 300 terus, ya udah itu-itu aja kan ya. Tapi sekarang pilihannya lebih banyak. Syaratnya apa sih buat masuk ke daftar efek syariah ini? Yang pertama adalah, nah, perusahaannya nggak boleh melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya rokok, perjudian, minuman keras, ya pokoknya yang bertentangan dengan prinsip kehalalan di Islam itu pasti nggak akan masuk. Ya, misalnya perusahaan rokok udah nggak masuk dari awal, gitu, tanpa melihat syarat lain. Terus total utang berbunga nggak boleh lebih dari 45% total aset. Bagaimana kita tahu kalau di perusahaan ya, sumber dari asetnya itu ada utang, ada juga modal. Nah, di sini yang berbunga ya, nisbah utangnya nggak boleh lebih dari 45%. Terus pendapatan dari unsur non-halal tidak boleh lebih dari 10%, gitu. Nah, sekarang kita kenalan sama yang namanya proses cleansing. Cleansing ini artinya pembersihan ya. Adalah
pembersihan kekayaan reksadana syariah dari unsur non-halal yang wajib dilakukan manajer investasi. Nah, gampangnya gimana? Ada pendapatan non-halal sama saham-saham yang sudah tidak masuk daftar efek syariah. Misalnya, teman-teman, nah, manajer investasi beli nih perusahaan A gitu ya. Tapi di periode selanjutnya ternyata perusahaan A ini udah bukan perusahaan yang masuk daftar efek syariah lagi. Nah, itu harus dibersihkan, teman-teman. Jadi nanti akan dijual tuh si perusahaannya gitu ya, si saham di perusahaan tersebut di A tadi. Gitu. Itu disebut pembersihan. Ya, itu wajib dilakukan di reksadana syariah. Jadi teman-teman sekali lagi bukan pas belinya aja nih, oh pas belinya syariah, jangan-jangan nanti udah nggak syariah lagi nih, tenang aja, ada yang namanya cleansing dan ini diawasi langsung sama yang namanya Dewan Pengawas Syariah tadi. Gitu. Nah teman-teman, sebenarnya ini udah gampang banget sih, kalau teman-teman mau cari reksadana syariah ya, di Bibit kita udah ada, ini yang kiri ya, itu adalah tampilan home-nya, teman-teman bisa klik langsung yang gambar syariah. Ya, itu nanti langsung muncul ke reksadana-reksadana yang masuk ke kategori syariah. Atau teman-teman mau nyari sendiri, teman-teman bisa klik explore, itu ada tuh di tab juga tuh, ya, syariah kan ya tulisannya, kayak gitu. Itu gampangnya kayak gitu. Atau teman-teman, ini salah satu keunikan Bibit yang mungkin nggak ditemukan ya di aplikasi-aplikasi lain, kita punya preferensi syariah. Teman-teman takut nih salah beli gitu ya, misalnya agak-agak silau matanya gitu ya, pas klik, oh kok ini nggak ada tulisan syariahnya ya namanya, namanya salah beli. Nah teman-teman tinggal aktifin yang namanya preferensi syariah. Ketika teman-teman aktifin ini, semua reksadana yang dijual di aplikasi Bibit itu langsung jadi syariah ya, bukan yang nggak syariah jadi syariah ya, tapi di screening yang nggak syariah itu udah hilang gitu. Jadi teman-teman tinggal pilih yang syariah aja gitu, atau disebutnya Bibit Syariah lah. Nah, mode preferensi syariah, nanti tampilannya kayak gini, teman-teman. Ini setelah diaktifkan ya. Jadi, kita punya robo-advisor. Jadi, kalau boleh dilihat, itu juga udah langsung masuknya syariah semua tuh. Sukor Invest syariah, Majori Sukuk. Ya, Sukuk kan tadi obligasi syariah. Trim syariah. Atau kalau teman-teman nyari sendiri ya reksadananya, sama, itu juga udah tuh. Reksadana pasar uang, itu kan isinya syariah tuh ya. Semuanya ada nama syariahnya. Obligasi juga, saham juga. Jadi balik lagi, itu memudahkan banget kalau teman-teman memang preferensinya adalah syariah. Nah, teman-teman sebelum investasi, teman-teman harus tentuin yang namanya profil risiko ya. Karena balik lagi, syariah aja nggak cukup buat bikin kita nggak rugi gitu ya. Balik lagi, apalagi kalau pilihnya saham. Caranya gimana? Kita tahu dulu nih, ada 3 jenis profil risiko. Secara umum adalah agresif, moderat, dan konservatif. Ya bisa dilihat kali ya dari gambarnya, agresif tuh gambarnya misalnya adalah macan nih, ya berarti kan memang agresif banget, beda sama kelinci gitu ya. Jadi yang konservatif ini yang paling punya toleransi risikonya rendah. Apa aja sih yang nentuin profil risiko seseorang? Ada banyak teman-teman. Yang pertama adalah tujuan investasi. Saya gambarinnya gini, teman-teman punya tujuan misalnya buat 6 bulan lagi. Kira-kira cocok nggak kalau teman-teman belinya reksadana saham yang harganya naik turun setiap hari? Nah, kalau kayak gitu kan sebenarnya ya udahlah, kalau jangkanya cuma 6 bulan, yang aman-aman aja, karena pasar uang naik terus. Nah, itu mempengaruhi kan akhirnya kan. Karena kenapa? Kalau teman-teman maksain beli saham, ternyata 6 bulan kemudian teman-teman butuh, tapi harganya lagi di bawah, teman-teman malah rugi. Gitu. Jadi namanya bukan investasi, tapi malah ya udah cuma buang-buang uang aja. Atau misalnya teman-teman punya waktu 5 tahun nih buat mencapai tujuan keuangan, tujuan investasi, ya itu baru boleh misalnya ke saham. Karena kan jangka waktunya panjang. Kita tahu dalam jangka waktu panjang tuh saham bakal naik gitu ya, secara apa kinerjanya gitu. Karena waktu yang bikin resikonya makin kecil. Usia juga mempengaruhi teman-teman. Gini cara bedainnya adalah misalnya kita ngumpulin dana pensiun. Beda orang yang umur 45 gitu ya, yang bakal pensiun di usia 57, dibanding sama orang yang masih 20. Kalau kita umur 20 gitu ya, masih punya waktu belajar, itu biasanya lebih agresif. Kalau yang udah mau deket pensiun, itu biasanya lebih konservatif. Status pernikahan dan juga jumlah tanggungan. Nah, beda dong yang udah punya anak, anaknya 3, sama yang masih single. Ya, masih bisa lebih leluasa. Ya udah deh, nggak apa-apa, saham resikonya tinggi, masih muda ini, belum ada tanggungan. Nah, kayak gitu juga. Pekerjaan penghasilan, ini juga mempengaruhi teman-teman. Kalau teman-teman freelance, ya, teman-teman kan nggak punya penghasilan tetap nih, ya teman-teman juga harus mempertimbangkan profil risikonya, jangan terlalu agresif. Takutnya nanti teman-teman malah kesusahan sendiri, gitu ya.
Nah, kalau yang karyawan mungkin kan bulan depan udah dapat gaji lagi, jadi ya bisalah diatur lebih sedikit agresif, mungkin di moderat. Yang terakhir, total kekayaan dan juga toleransi terhadap resiko. Ya, jadi teman-teman, contohnya gini, kalau turun 20%, teman-teman kira-kira siap nggak kalau beli reksadana saham? Kalau ditanya kayak gitu aja teman-teman nggak siap, ya udah teman-teman jangan. Turun dikit nggak siap, ya udah jangan deh, mainnya mulai dari yang aman dulu aja. Nah, di aplikasi Bibit kita punya yang namanya kuesioner profil risiko. Ini tuh isinya ada 6 pertanyaan, ya di sini akan menentukan alokasi investasi reksadana ideal untuk kamu. Gitu ya. Jadi teman-teman ngisi pertanyaan, ini 3 diantaranya, ulang tahun untuk menentukan usia, gitu ya. Ini buat menentukan status pernikahan, terus dalam investasi apa yang diutamakan. Nah, itu akan kebaca itu. Ketika ngisi, ya, 6 pertanyaan tadi, itu akan ada nih hasilnya, kayak gini. Ya, balik lagi teman-teman, prinsipnya, kalau teman-teman investasi, itu jangan investasi di satu instrumen aja. Ya, even reksadana, jangan cuma reksadana saham aja, teman-teman harus punya reksadana lainnya juga, baik pasar uang ataupun obligasi. Tujuannya buat apa? Untuk menyeimbangkan atau membagi resikonya. Ya, nanti teman-teman setelah ngisi kuesioner itu akan ada 3 hasil kayak gini nih. Nah, salah satunya sih yang pasti keluar ya. Ini yang kiri adalah contoh konservatif, tengah adalah moderat, yang paling kanan adalah agresif. Bedanya apa? Teman-teman lihat deh di buletannya. Kalau yang konservatif, yang hijau itu yang paling besar. Kalau yang moderat, yang biru, yang yang agresif itu yang paling besar itu adalah yang ungu. Gitu. Nah, bedanya gini, kalau yang konservatif ya disarankan oleh aplikasi kami nanti yang 70% itu masuk ke pasar uang yang tadi naik terus. Yang di obligasi boleh ada 20% aja, saham 10%. Tapi kalau teman-teman kira-kira kayaknya moderat deh, ya bolehlah ada risiko tapi jangan gede. Nah, nanti pembagiannya gedenya di obligasi. Ya, yang kedua baru adalah saham 18%, baru pasar uangnya 12%. Gitu. Karena obligasi itu tidak sefluktuatif saham. Gitu, apalagi dalam jangka panjang. Kalau agresif, otomatis gedenya di saham nih. 70% saham, 20% obligasi, 10%-nya pasar uang. Nah, nanti teman-teman dapat hasil yang mana, itu boleh ya di-share nanti. Oke, tadi udah ngisi profil risiko. Selanjutnya, bantu investasinya mudah dengan yang namanya robo-advisor. Robo-advisor apa sih? Teknologi ya intinya yang kita pakai di aplikasi yang dapat membantu merancang portofolio investasi yang optimal berdasarkan profil risiko kamu. Jadi ditentuin, intinya ini kamu banget deh. Gitu. Secara otomatis, ya. Jadi kalau teman-teman udah dapat hasilnya, teman-teman tinggal ikutin aja. Sebenarnya nggak usah pusing lagi, nggak usah bingung lagi mau investasi. Menggunakan modern portfolio teori. Ini adalah teori yang dikembangkan oleh Harry Markowitz gitu ya, pemenang hadiah Nobel gitu ya. Jadi udah teruji sebenarnya. Tapi melakukan keuntungan meminimalisir resiko. Sebenarnya itu intinya. Cara kerjanya gimana sih? Nah, tadi teman-teman kalau udah ngisi nih kuesioner tadi, itu akan muncul nih di home-nya kayak gini. Ya, rekomendasi robo kamu, langsung beli 3 reksadana sesuai dengan profil risikomu. Nah, teman-teman misalnya keluar nih, teman-teman pengen ngumpulin buat dana pensiun. Profil risikonya tuh 7. 7 ini kan, ya itu persentasenya ya, sahamnya 47, obligasinya segini, yaitu pasar uangnya segini. Teman-teman udah tinggal klik aja, investasi sekarang, itu misalnya teman-teman beli 100 ribu, dia langsung ngasih tahu reksadananya yang mana aja yang bisa dibeli, gitu ya, dan sesuai dengan jenisnya. Gitu. Jadi itu udah enak banget. Teman-teman tinggal langsung mulai aja, dan itu udah kebagi 3, sesuai dengan tadi, profil risiko. Cara kerjanya gimana sih robo-advisor? Yang pertama, yang kedua adalah auto-financial plan. Teman-teman misalnya mau bikin tujuan nih, liburan nih, contohnya ke Bali, pengen ngumpulin 10 juta. Tujuannya pengen dicapai setahun lagi, di Mei 2022 gitu ya. Ketika teman-teman lanjut, gitu ya, akan muncul tuh, teman-teman mau ngikutin rekomendasi robo nggak? Kalau ngikutin, itu bakal diatur lagi. Tadi teman-teman profil risikonya berapa sih? Konservatif misalnya 3. Oh, 54%-nya obligasi ya, 36%-nya pasar uang, sisanya saham. Terus dikasih tahu juga rekomendasinya gitu ya. Dia udah proyeksikan return-nya dapat berapa nih setahun kalau pakai robo ini. Jadi teman-teman udah tahu nabungnya tuh butuh berapa sih kira-kira? 740.000 nih sebulan. Nah, jadi kan ini udah auto nih. Gak usah ngitung sendiri.
Cara kerja yang ketiga adalah auto rebalancing. Misalnya teman-teman udah beli nih, ya. Ketika teman-teman beli, ternyata hasilnya kayak gini. Targetnya 10, 43, 47. Ternyata ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Ketika teman-teman beli lagi, dia bakal menyesuaikan. Intinya bakal dibikin sebisa mungkin sesuai target. Nah, itu udah enak banget. Jadi teman-teman mulainya otomatis, terus kesananya juga teman-teman udah langsung aja tinggal top up, terus semuanya udah diaturin supaya sesuai target. Gitu. Nanti akan ada tulisan on track kalau misalnya udah sesuai target. Nah, itu tadi 3 keunggulan robo ya. Sekarang kita masuk ke strategi investasi reksadana. Kalau investasi reksadana sebenarnya harus kayak gimana sih, Mas? Apakah beli tiap bulan? Apakah kita beli sekali terus diemin gitu ya? Itu kayak gimana? Yang cocok tuh kayak gimana sih sebenarnya? Nah, teman-teman, kalau ngomongin strategi gitu ya, ini yang umum beredar itu adalah 3 ini. Pertama adalah lamsam, kedua adalah dollar cost averaging, 3 adalah market timing. Bedanya apa? Nah, secara mudah, lamsam itu gini, teman-teman punya uang besar, misalnya 10 juta deh. Teman-teman beli, udah gitu teman-teman nggak beli lagi. Jadi belinya sekali. Ya. Kalau dollar cost averaging, teman-teman itu belinya nyicil. Mau tiap bulan, tiap minggu, kayak tiap 3 bulan, teman-teman beli tapi rutin. Tiap bulan Januari, Februari, Maret, gitu ya. Beli kalau bisa dengan nominal yang sama. 100 ribu ya 100 ribu, 500 ribu ya 500 ribu, gitu ya. Ada juga yang namanya market timing. Teman-teman kalau yang udah ke saham gitu ya, ataupun udah tahu gitu ya, wah kapan sih waktu beli jual? Nah ini cocoknya di market timing nih, masuknya ya. Jadi kayak menentukan kapan sih harusnya saya beli reksadana gitu ya, kapan sih harusnya saya jual. Nah cuman kalau kayak gitu pusing biasanya mikirnya, aduh gimana nih, kapan ya? Gak ada yang tahu kan sebenarnya market itu bakal kayak gimana. Jadi kalau boleh disimpulkan, lamsam itu cocoknya buat reksadana pasar uang sebenarnya teman-teman. Kan tahu ya tadi grafiknya naik terus. Kalau teman-teman belinya di awal sekali besar gitu ya, itu dia bakal ya udah grafiknya naik terus. Kita kan ikut naik ya keuntungannya. Cocok buat reksadana pasar uang ya. Tapi kalau buat reksadana obligasi ataupun saham ataupun campuran itu kurang cocok teman-teman. Bisa jadi teman-teman masuk nih gede, ternyata di harga tinggi, taunya besoknya atau 2 bulan lagi turun. Wah, teman-teman bisa pusing tuh karena uangnya udah nyemplung semua di sana. Nah, makanya ada sebenarnya dari 3 ini, kalau boleh dibilang, mana sih yang terbaik buat saya? Kita sih nyaranginnya adalah dollar cost averaging. Ya, kenapa sih? Nah, kita bakal bahas ini. Gitu, kenapa dia bisa meminimalisir resiko, gitu ya, dan bikin kita nggak pusing. Investasinya tambah otomatis. Kita ke definisi dulu, apa sih dollar cost averaging itu? Sebuah metode investasi sederhana. Ya, sederhana. Dengan cara menginvestasikan jumlah uang yang sama secara rutin, baik setiap bulan maupun setiap minggu. 500 ribu setiap bulan, ya. Terus nih, jangan sampai bolong. Karena balik lagi, kalau bolong-bolong juga sama aja. Nanti bukan dollar cost averaging namanya. Kalau kita kasih contoh, contohnya tuh kayak gimana sih? Nah, contohnya gini teman-teman. Ini kan kelihatan ya. Desember, misalnya kita beli harga unitnya itu 100. Ya, kita beli dong 100. Misalnya kita beli 500 ribu. Oke, dapat nih berapa unitnya gitu. Terus di di Januari ternyata harganya naik ke 600. Ya kan? Teman-teman beli lagi nih 600. Tek, 500 ribu juga. Nanti teman-teman bakal dapat harga tengah. Ya, harga di antara 100 sama 600 gitu ya. Misalnya dapat 400 deh. Gitu. Terus nanti naiklah turun lagi di Februari 200. Teman-teman beli lagi, ntar turun lagi harga rata-ratanya. Nah, itu bakal bertahan tuh. Di tengah fluktuasi pasar, teman-teman tuh dapet yang tengah tuh, yang garis hitam. Jadinya teman-teman nggak perlu pusing, mau naik, mau turun. Beda kalau teman-teman market timing. Teman-teman misalnya beli nih, oke ini kayaknya udah murah deh. Beli di Januari di 600. Ternyata turun ke 200, turun lagi ke 90. Taunya nanti nggak bisa tidur. Nah, mendingan kita pakai nabung rutin aja. Makanya kita sebutnya adalah di sini ini nanti nabung rutin. Investasi rutin. Gitu. Kenapa sih pakai yang dollar cost averaging ini? Nah, sebenarnya ada alasannya, teman-teman. Yang pertama adalah efisiensi dari sisi analisis dan waktu. Kita nggak perlu pusing analisa pasar gimana ya. Kapan nih waktunya ini buat beli? Udah aja beli dengan waktu yang ditentukan. Terus nggak perlu menguasai analisis pasar dan menentukan timing investasi. Kita nggak usah tahu nih gimana sih cara analisa pasar saham. Ya kan? Karena kita tujuannya adalah rutin. Nah, kerutinan tadilah yang menutup fluktuasi sebenarnya.
merupakan strategi investasi tahan krisis. Nah, tadi kan udah dilihat ya, naik turun. Nanti kita lihat deh, kalau ada study case, kalau lagi tahun lalu ya, kalau kita pakai strategi ini, itu berhasil banget sebenarnya. Return investasi optimal dalam jangka panjang. Pastinya dalam jangka panjang tuh, kita dapatnya kan harga rata-rata. Kalau nanti harga naik gitu ya, kita tuh udah pasti harganya itu pasti bakal udah menciptakan keuntungan gitu, karena kalau misalnya market naik tinggi gitu ya, harga kita kan tetap di harga rata-rata gitu. Sangat cocok untuk pekerja atau orang yang tidak memiliki banyak waktu. Nah, kalau teman-teman karyawan ini cocok banget gitu, karena saya juga pakai nih, karena kan saya juga karyawan ya. Nah, ini study case-nya, teman-teman lihat deh. Ini pasar saham dari tahun 2013 sampai 2021. Gitu ya. Kalau teman-teman pakai market timing, teman-teman pusing. Beli di sini nih misalnya, di pucuk gitu ya, di tanda panah yang pertama. Terus turun, aduh teman-teman bayangin tuh. Bisa nggak? Turunnya berapa persen juga nggak tahu. Terus naik lagi, terus turun lagi. Lihat deh yang di tahun 2020 kemarin turunnya sampai segitu banyaknya, bisa sampai 60%. Nah, teman-teman siap nggak? Tapi kalau teman-teman beli rutin gitu ya, dengan dollar cost averaging, kita tinggal garis tengah aja nih. Tarik garis tengah, ya udah teman-teman harganya tetap harga rata-rata. Jadi teman-teman ketika marketnya turun, ya udah teman-teman mungkin rugi, tapi ruginya nggak rugi-rugi banget. Tapi ketika market naik, teman-teman tuh udah untung. Gitu. Nah, kita bantu lagi dengan fitur, kurang baik apa coba ya, bibit ya. Kita bantu lagi dengan fitur kalau teman-teman pengen nabung rutin ataupun pakai dollar cost averaging tadi. Jadi ketika teman-teman beli nih misalnya dari Robo Advisor tadi ya, teman-teman beli totalnya 500 ribu nih, itu udah kebayar 50 ribunya ke pasar uang, 190 ribunya kemana, terus sisanya ke saham. Teman-teman tuh biaya pembelian gratis, terus teman-teman bisa set rutinnya, mau pilih bulanan, mingguan bisa, tanggalnya juga bisa ditentuin. Teman-teman misalnya gajiannya tanggal 15 ya, tengah bulan gitu ya, ya udah tentuin deh tanggal 18 atau 25 ya, tentuin tanggal 28 ya. Teman-teman abis itu tinggal tentuin pembayarannya mau pakai apa. Jadi ketika ini udah aktif, teman-teman itu nanti akan langsung diorderin ya. Enak kan diorderin kan, kita tinggal bayar ya, tanggal 28 udah ada masuk ordernya, kita tinggal bayar. Jadi udah ada yang ngingetin sebenarnya, karena investasi kan biasanya kita lupa ataupun kita kerja. Nah, itu juga jadi penyakit tuh biasanya. Atau mau beli sendiri teman-teman, pilih deh Sukor Invest Syariah Money Market gitu ya. Mau beli 100 ribu gitu ya, pakai GoPay, bisa juga dibikin nabung rutin buat pembelian rutin tanggal 26 misalnya. Ini kalau nggak pakai Robo Advisor ya, bisa juga. Nah, nanti kayak gini tuh. Bulanan 100 ribu, metode pembayarannya GoPay, setiap tanggal 26 berlaku selamanya atau bisa diatur juga. Gitu. Ini smart way sih buat kita invest sebenarnya. Atau kita juga bisa auto debit. Nah, ini cukup baru nih, kita baru launching ini. Teman auto debit, tapi diorderin ini langsung dipotong saldonya. Nah, pilih mana? Gitu ya. Biasanya kan kita auto debit di bank ya, tapi ini auto debitnya di GoPay. Teman-teman cuma mastiin aja ketika gajian teman-teman top up GoPay-nya. Ya, karena jangan sampai nanti udah masuk tanggalnya gitu ya, tanggal 26, ketika mau di auto debit enggak ada saldonya. Walaupun nanti sebelumnya kita kasih reminder juga sebelum di auto debit, dan juga nanti kalau teman-teman gagal auto debitnya, teman-teman bisa bayar sendiri kok. Gitu. Ya, jadi kita udah bahas mulai dari apa itu reksadana, reksadana konvensional dan juga reksadana syariah buat teman-teman yang mungkin masih pengen yang syariah gitu ya. Terus tadi juga udah mau invest, tentuin dulu profil risiko, terus strateginya gimana, pakai robo advisor tadi lebih mudah, atau kita mau aktifin mau beli sendiri juga boleh. Nanti kita tinggal atur strateginya dengan dollar cost averaging tadi, yaitu dengan nabung rutin ini atau auto debit. Gitu. Nah, teman-teman, kayak enggak kerasa ya, kayaknya cepat banget aku udah jelasin hampir 45 menit gitu ya mengenai reksadana tadi. Akhir kata ada kata-kata motivasi dari Dave Ramsey gitu ya. Yaitu building wealth is a marathon, not a sprint. Discipline is the key ingredient. Jadi maksudnya apa? Kalau kita pengen bangun kekayaan, ya kita ingin investasi, kita harus bayangin kita itu lagi lari maraton. Kita itu lagi, bukan siapa yang cepat-cepat nih. Karena kita bukan sprint. Jadi
tujuan kita adalah kita bisa bertahan di investasi ini dalam jangka waktu yang panjang, seperti kita maraton, gitu ya. Bukan dapat keuntungan besar terus udah. Jadi kuncinya adalah disiplin, gitu. Teman-teman, mungkin itu aja yang saya bisa share di sore hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Sekali lagi, semoga bermanfaat dan menambah ilmu dan juga pengetahuan ya bagi teman-teman. Oke, coba sedikit ke Tita ya. Silahkan. Wah, menarik banget sih materi yang disampaikan sama Kak Raymond tadi. Makasih banyak kita atas ilmunya. Nah, aku yakin pasti peserta-peserta juga udah ada yang nanya langsung nih ke Kak Raymond. Untuk sahabat Lini Muda yang masih ingin bertanya kepada Kak Raymond, saya akan membuka sesi pertanyaan dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Formatnya bisa nama, underscore asal, kemudian baru pertanyaannya. Nah, ini udah ada nih Kak yang nanya. Dari Kak Anis dari Jakarta. Mas, kalau misalnya bulan ini invest reksa saham aja, bulan depan reksa obligasi. Nah, kira-kira wise nggak ya kalau kayak gitu? Oke. Okay. Jawab Kak Rina. Oke, okay, bulan ini saham, nanti bulan depannya obligasi gitu ya. Sebenarnya boleh aja gitu ya, tapi biasanya market saham sama obligasi itu nggak beda jauh. Jadi takutnya kalau dipisah kayak gitu akan dapat di situasi yang berbeda nih. Jadi kalau boleh saranin sih, mending belinya atur di robo aja. Udah ada saham, udah ada obligasi. Jadi walaupun uangnya cuma 100.000 setiap kali beli, itu udah bisa kebagi dua itu tadi. Nah, kalau kayak gitu caranya itu bakal lebih oke sih. Kalau menurutku mungkin kayak gitu ya gambarannya. Oke. Baik, semoga terjawab ya Kak Anis pertanyaannya. Nah, sekarang ada dari Ali nih, dari Kota Pekalongan. Selamat sore, Kak. Saya mau tanya perbedaan investasi reksadana saham syariah dengan saham syariah yang dibeli di sekuritas itu apa ya? Terima kasih. Okay. Ya, Ali, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi gini, kalau reksadana sama saham ya, tadi kan syariah, reksadana syariah sama saham syariah. Kita ambil reksadana dan sahamnya dulu deh, syariahnya kita pinggirin dulu. Cara perbedaan, kalau saham itu belinya satu perusahaan gitu ya misalnya. Tapi kalau reksadana, kita beli satu produk reksadana saham, isinya itu bisa berpuluh-puluh perusahaan. Ya, jadi kita belinya udah terdiversifikasi nih isinya. Gitu. Kalau dimasukin syariahnya, kalau di reksadana saham syariah, ya balik lagi, tadi cuma boleh beli saham-saham yang masuk daftar efek syariah. Gitu ya. Tapi kalau saham syariah yang di sekuritas itu sama, dia juga isinya saham-saham syariah juga. Cuman yang jadi perbedaan adalah belinya berapa banyak. Kalau reksadana beli satu produk isinya banyak, kalau saham syariah beli satu ya udah dapat satu. Dia naik-naik, dia turun. Gitu. Jadi enggak terbagi, enggak terdiversifikasi. Gitu. Kalau dari perusahaan yang dibeli sebenarnya sama. Daftar efek syariah itu kalau diterjemahkan di saham itu namanya indeks saham syariah Indonesia. Ya, jadi ada indeksnya, isinya saham-saham syariah semua tuh. Ya, itu juga jadi sama sih isinya sama yang daftar efek syariah tadi. Ya, jadi bedanya di instrumennya sih, bukan di isinya. Oke, makasih banyak Kak Raymond udah dijawab pertanyaannya. Semoga terjawab ya pertanyaannya kali. Terus kemudian, aku mau ngasih review sedikit, kesimpulan sedikit dari materi yang tadi Kak Raymond udah sampein. Jadi reksadana itu adalah produk keuangan di mana kita dan orang lain mengumpulkan dana menjadi satu lalu diserahkan kepada perusahaan yang menjadi manajer investasi untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan. Nah, abis itu keunggulannya itu dari reksadana itu bisa dicairkan kapan aja dan juga dia cocok untuk pemula dan orang yang nggak punya banyak waktu untuk belajar karena dikelola langsung oleh profesional. Habis itu juga dia minimal pembeliannya kecil ya. Nah, untuk jenis reksadana itu ada pasar uang, obligasi, saham, dan campuran. Kalau untuk pemula disarankan yang reksadana pasar uang ya, karena dia punya resiko yang paling rendah gitu. Kemudian perbedaan reksadana konvensional dengan reksadana syariah, itu pada ketentuannya reksadana syariah itu
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian dia juga selain diawasi oleh OJK, juga diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah ya. Dan reksadana syariah sendiri sudah ada fatwa MUI dari tahun 2001. Kemudian karakteristik dari reksadana syariah itu, pengelolaan dananya itu secara syariah dan hanya bisa investasi di aset syariah. Kemudian dia juga ada proses cleansing, kemudian juga ada Dewan Pengawas Syariah tadi, dan dana dan akadnya juga syariah gitu. Dan proses cleansing itu adalah pembersihan reksadana syariah dari unsur non halal yang dilakukan oleh manajer investasi, dan ini wajib dilakukan. Kemudian untuk strategi reksadana syariah itu ada tiga, yaitu lump sum, dollar cost averaging, sama market timing, dan yang paling direkomendasiin tadi adalah yang dollar cost averaging gitu. Nah, ternyata ini masih ada pertanyaan satu lagi, Kak Raymond, mungkin boleh jawab ya. Boleh. Dari Anis nih. Mas, kalau misalnya saya so ide nggak ngikutin rekomendasi robo, sebenarnya baiknya gimana cara ngatur presentasenya? Jadi tuh saya atur sahamnya paling besar presentasenya, ternyata besoknya anjlok. Oke. Jadi, nggak ngikutin rekomendasi robo, persentasenya harusnya seperti apa gitu ya. Karena beli yang saham, ternyata anjlok besoknya kebanyakan di saham. Nah, sebenarnya gini, teman-teman, kalau yang paling penting sebenarnya adalah bukan ngikutin robo atau enggak sih, tapi adalah sadar profil risiko kita itu seperti apa. Ya, pertanyaan tadi balik lagi itu membantu mendefinisikan, tapi hasilnya nggak mutlak. Teman-teman kalau misalnya mau atur sendiri, itu bisa kok, misalnya hasilnya 3, oke-nya ini terlalu apa ya, terlalu konservatif nih, untungnya nggak terlalu besar, itu bisa ditambah-tambah-tambah. Teman-teman trial aja, atau teman-teman juga coba refleksikan, kira-kira mana sih yang cocok buat saya, kalau misalnya, aduh, sahamnya 70%, gitu ya, tapi teman-teman nggak suka dengan naik-naik turun, otomatis kan teman-teman jadinya terganggu nih, ya, daripada kayak gitu, teman-teman mendingan kurangin profil risikonya, gitu. Jadi kalau ikutin robo kan sebenarnya beli juga. Tapi kalau teman-teman bikin sendiri, teman-teman nggak harus beli satu. Caranya dengan mendefinisikan profil risiko kita, balik lagi seperti apa. Karena balik lagi investasi itu harus bikin kita nyaman untuk mencapai tujuan. Jangan sampai bikin kita malah nggak bisa tidur. Kuncinya sih itu, profil risiko aja. Oke, makasih banyak. Semoga Kak Anis sudah jawab ya pertanyaannya. Kalau gitu boleh satu lagi ya, Kak Raymond, ini masih ada yang mau tanya. Dari Rahimat, ya. Dari Lebak, Banten. Kak, kan reksadana pasar uang itu selalu naik. Kemudian ketika kita investasi kan otomatis harga yang kita beli itu pasti akan berbeda. Apakah itu akan berdampak untuk hasilnya atau bagaimana ya? Oke. Kalau kita misalnya beli ya, makanya tadi kan kalau reksadana pasar uang, disarankan tuh belinya kalau emang punya uang besar, lamsam di awal, gitu ya, supaya dapatnya misalnya harganya 1.000. Nanti kan dia nanjak tuh, naik-naik ke puncak gunung, 1.000, 1.100, 1.200, harga kita kan tetap 1.000. Tapi kalau misalnya kita, nggak punya uang besar nih di awal, misalnya mau nabung masalah, kita misalnya beli di harga 1.000 nih, terus nanti kita beli bulan depan dia harganya udah 1.050, kita beli-beli aja nggak apa-apa. Keuntungannya nggak akan terpengaruh. Secara persentase, yes, terpengaruh gitu ya. Dari 10% mungkin nanti kita akan jadi cuma dapat untung 5% misalnya. Tapi dari sisi nominal, itu nggak akan terpengaruh. Nominal uangnya ya. Gambarannya gini, misalnya kita investasi 1 juta gitu ya. Ternyata di bulan berikutnya udah untung 10%. Ya, 10% itu kan berarti 100 ribu. Tapi kita top up lagi nih di bulan kedua 1 juta. Otomatis modal kita jadi 2 juta. Ya kan? Keuntungannya 100 ribu. 100 ribu dari 100 ribu itu dari 2 juta itu kan udah bukan 10% lagi, tapi 5%. Ya. Nah, bayangin kayak gitu. Jadi sebenarnya secara nominal nggak masalah. Mau di top up terus nggak masalah di reksadana pasar uang. Yang berubah cuma kan persentasenya aja. Tapi keuntungannya, rupiahnya itu bakal tetap. Gitu. Oke, makasih banyak Kak Raymond, semoga terjawab ya pertanyaannya Kak Rahimat tadi. Nah, sesi pertanyaannya sudah aku tutup sampai sini aja karena keterbatasan waktu. Mungkin nanti peserta yang tanya, semoga kita bisa ketemu di lain waktu ya. Nah,
Berakhir sudah sesi kelas upskill investasi reksadana syariah yang telah diisi oleh Kak Raymond Irianto. Semoga ilmunya dapat bermanfaat jangka panjang kepada sahabat Lini Muda ya. Nah, sebelum kita akhiri sesi kali ini, para peserta boleh diperbolehkan untuk on cam terlebih dahulu ya. Kita bisa ngelakuin foto bersama nih sama Kak Raymond. Ayo, boleh untuk para peserta on cam terlebih dahulu. Lagi pada puasa kayaknya malu-malu ya. Iya, Kak. Oke, aku hitung sampai tiga ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, makasih banyak Kak Raymond sudah meluangkan waktu juga sahabat Lini Muda ya. Makasih banyak. Sama-sama. Makasih banyak Kak, materinya bagus banget, banyak insight-nya banget. Semoga bermanfaat amin. Untuk kita semua ya. Amin, amin. Oke, terima kasih teman-teman yang udah dengerin ya. Semoga sukses investasinya. Amin, amin. Makasih banyak Kak Raymond. Nah, untuk sahabat Lini Muda yang pengen ngasih hadiah lebaran nih ke kerabat-kerabatnya, bisa langsung chat Instagramnya @mudagaya, karena mereka jual tas-tas motif etnik yang bagus banget nih buat hadiah lebaran. Atau kalau teman-teman laki-lakinya, boleh banget cek ikat pinggang dan dompet premium dari Luis Andriano. Langsung aja cek di IG-nya ya. Kemudian saya ingin mengingatkan kembali, di bulan yang suci ini jangan lupa untuk berinfak melalui Wakaf Salman dan berbuka dengan produk sehat dari Lemon Milo. Nah, jangan lupa juga sahabat Lini Muda untuk menghadiri sesi selanjutnya dari Ramadan Fest dengan tema mengetuk pintu langit yang akan materinya disampaikan oleh Ustadz A.A. Jim. Wah, menarik banget ya. Kemudian kami Lini Muda juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Tulisan Nesa, Life for Ummah, Anissa Community, FSLDOKA Indonesia, Info Kajian Bandung, UKDM UPI, Forum Muslimah Indo, One Ummah Daily, Pusdiku, dan Kajian Bareng yang sudah mendukung acara ini. Nah, sahabat Lini Muda, jangan lupa untuk follow terus sosial medianya Lini Muda supaya kalian gak ketinggalan event-event menarik dan pastinya bermanfaat dari Lini Muda ya. Akhir kata, saya Tita, mengucapkan terima kasih banyak pada para peserta karena sudah mengikuti rangkaian acara pada hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.